Nama saya Henrikus Dwi Widiatono, umurnya 51 tahun, pekerjaan saya wira swasta. Saya membeli HP di Mall Cijantung, waktu itu saya jalan-jalan sama keluarga, istri anak saya. Di salah satu konter yang ada di Mall Cijantung, saya sampai di konter tersebut, disambut sama payahnya cukup lama, ditawarkan juga cicilan dengan home credit, beserta perlindungan pro series dari Tech Protect. Jadi kalau cicilan, biasanya cicilan handphone itu kan kadang-kadang kita nggak dilindungin oleh perlindungan itunya kan. Nah, saya tertarik di situ. Dimintain KTP, NPWP, sama SIM. Saya kasih semuanya. KTP, NPWP saya SIM A dan SIM C. Nah, udah Pak, cukup KTP sama NPWP aja. Langsung di ACC. Ya, saya sedang di jalan dari Pasar Pondok Labu mau pulang ke rumah. Di tengah jalan raya itu tiba-tiba hujan deras. Hujan deras. Tadinya hanya cuma sedikit, tapi tiba-tiba hujan deras. Saya posisinya ada di tengah. Saya nggak bisa langsung minggir. Tentu sudah terlanjur basah, ya terusin aja. Sampai ke rumah, himpun, tiba-tiba kedip-kedip, langsung mati. Proses scam-nya, saya menghubungi proses perlindungan proses itu, lewat telepon. Setelah itu diarahkan oleh petugasnya lah, untuk mengisi form. Form yang bisa di-download dari website atau email, nanti bisa lihat situ. Saya isi, saya kirim ke perlindungan itu, terus direspon. Saya dihubungin oleh petugas perlindungan itu untuk proses pengambilan handphone. Setelah itu, handphone diambil. Seminggu kemudian, handphone sudah selesai diperbaiki, dikirim kembali ke saya. Berkat aranan proses dari Tech Protect, nyice, nyaman, barang pun aman.